Tim gabungan gugus tugas COVID-19 kembali merazia sejumlah jemaah yang tak mengenakan masker saat akan menjalankan sholat Jumat. Mereka yang kedapatan tidak mengenakan masker diminta mencari masker sebelum masuk area masjid. Razia masker ini digelar di depan Masjid Agung Kendal Jumat siang. Dalam sekejap, tim gabungan gugus tugas COVID-19 mendapati sejumlah jemaah tidak menggunakan masker. Mereka yang terbukti tidak mengenakan masker mendapat teguran keras dari petugas. Meski tidak mendapatkan sanksi, mereka diimbau untuk mencari masker dan mengenakan sebelum masuk ke masjid. Sebagai himbauan kepada masyarakat, untuk selalu menegakkan protokol kesehatan, terutama di lingkungan masjid ini yang untuk yang memakai masker kalau yang sekarang. Karena masih banyak yang dikendalikan, banyak sekali masyarakat yang kurang terit untuk protokol kesehatannya. Nanti ya nggak pakai terus suruh pulang ya Pak ya? Untuk sementara ini yang tadi kita kasih untuk masker, kita sediakan. Kegiatan ini sengaja dilakukan untuk mencegah munculnya klaster baru penyebaran COVID-19 di lingkungan masjid. Terlebih, saat ini angka penyebaran COVID di Kabupaten Kendal masih terus meningkat dan menduduki ranking 2 se-Jawa Tengah. Danang Prakosa, Kompas TV, Kendal, Jawa Tengah.